Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa madunal kullataini haitsu lam yakun walidan li usulin najisin ilaihi. Wayan jusu, wayan jusu ini berarti fi'il madinya najusa, najusa yang jusu. Maka nanti kalau ketemu fi'il madi, ya, najusa, karena dia pakainya di sini yang jusu. Nah, kecuali kita, nah dia lazim nih, najusa yang jusu. Kecuali nanti pengen kita ya butuh, dia butuh fi'il yang muta'adi, maka kita nanti muta'adiin, berarti apa? Najasa gitu ya, yunajisu. Nanti suka ada begitu, seperti kemarin lam tunajishu tuh yang sebelum wayan jusu, maka itu adalah najasa. Wayan jusu dan najis. Qalilul ma'i, oleh sedikit air. Jadi air itu sedikit, maka dia menjadi najis. Bagaimana? Wahuwa, dan dia itu air yang sedikit, yang namanya air sedikit, madunal kullataini, yaitu sesuatu air yang kurang dari dua kulah, itu disebut air sedikit. Ukuran dua kulah kemarin kita sudah kaji itu ya. Ya, haisu nih, najis ini sekira lam yakun, tidak adalah iya si air waridan, datang ngalir ya, air itu enggak datang, datang air itu enggak datang, datang ya, pengertiannya datang beda, datang ya, air itu enggak datang, bukan didatengin. Air itu enggak datang. Jadi dia akan menjadi najis air sekira air itu enggak datang. Berarti dia didatengin gitu. Kalau enggak datang berarti kan didatengin. Dan najis qalilul ma'i, oleh sedikit air. Wahuwa madunal kulataini, yaitu sesuatu yang kurang dari dua kulah, airnya kurang dari dua kulah, dia menjadi najis. Haisu sekira lam yakun waridan, sekira air itu enggak datang. Nah, sekira air itu enggak datang, ini airnya ngalir nih ya. Jadi ukuran dia menjadi najis kalau dia enggak datang. Bi usuli najisin ilaihi, dengan sampai najis kepadanya. Jadi najis dia sekira air itu enggak datang. Jadi kalau airnya datang disiramin itu enggak najis. Ya. Kalau umpama nih ada air sedikit, kita celebin aja nih cincin, ada najisnya, celebin airnya sedikit, celebin nih cincin, cuci, nah, ini airnya menjadi najis. Supaya kagak najis, tuang, ngalir gitu, paham tuh ya.
Yura bil basaril mu'tadili. Najis yang mana? Najis yang dapat dilihat dengan pandangan mata. Itu yang menjadi najis. Jadi kalau dia enggak bisa dilihat, ya enggak. Kecil, najisnya kecil, setitik. Enggak. Ini najis yang bisa najis itu adalah najis yang bisa dilihat dengan pandangan mata yang normal. Iya. Kemudian lagi apalagi ghairi ma'fuin anhu, najis yang tidak dimaaf. Fil ma'i, pada air, apaan tuh? Darah. Ya. Darah. Airnya ada darah, kena darah. Ya. Karena airnya kena darah. Airnya kena darah, nah, kan? Makanya itu najis airnya, mutan najis namanya airnya. Walau ma'fuan anhu fi sholati, sekalipun dimaaf, ya, daripada najis itu di dalam sholat. Sekalipun dimaaf, najis itu di dalam sholat. Iya, mana? Darah kan dimaaf. Di dalam sholat ada, di baju kita ada najisnya. Sedikit dia, dimaaf. Kegiri seperti lainnya. Seperti lainnya, maksudnya apa? Seperti selain air. Seperti selain air. Seperti tadi itu hukumnya sama, gitu ya. Bahkan dia nih min ghairi min rabbin, daripada yang basah, wa ma'in, dan yang cair, wa in kasura, sekalipun banyak. Ya. Kalau apa namanya? Kalau cairan sekalipun banyak. Kalau air kan kagak. Ya. Kalau air enggak, umpama nih ada minyak ketaro minyak banyak, umpama minyaknya segini, sekolam ini nih, sekolam ini segini, kolamnya segini banyak, minyaknya banyak, sekolam ini segini, kan berarti besar banget nih, kayak kolam renang ya. Ada apa, kejatuhan darah, nah, maka kalau kejatuhan darah yang cair beda dengan air. Sekalipun banyak yang cair, maka dia menjadi mutanajis. Ya. Dia menjadi mutanajis. Menjadi mutanajis. Jadi harus hati-hati itu. Ya. Dia jadi mutanajis dia. Dituangin air, dituangin apa, dituangin darah ya. Apalagi dituangin darah, ditaruhin darah sekali pun banyak. Nah, kalau air beda ya, kalau air lihat, kalau air jadi beda air dengan cairan. Kalau cair, kalau air, kalau dia banyak, lihat berubah apa enggak. Kalau dia berubah menjadi mutanajis. Kalau enggak berubah, maka enggak, buang aja najisnya. Kalau cairan berubah, enggak berubah, menjadi mutanajis. Ini ada catatannya, wa in kasuro, sekalipun banyak. Makanya kita kalau ya, tadi masalah haisu ya, haisu lam yakun waridan, sekira tidak ada dia itu datang. Kita kalau nyeduh kopi ya, ya kita kalau nyeduh kopi
Jadi apaan dulu tuh biar aman tuh, ya. Kopinya dulu itu ya. Kopinya dulu, gula baru air gitu. Takut-takut ntar ada semut gitu. Jangan air dulu baru kopi. Ya, itu namanya kita sengaja jatuhin ke situ. Kita sengaja jatuhin itu nanti kopinya kalau ada di gula ada semut, ya, emang hidup. Kemudian kita air panas mati. Ya. Maka itu menjadi airnya mutanajis karena sedikit. Jadi kalau air yang banyak kejatuhan najis, lihat berubah apa enggak. Kalau air yang sedikit berubah enggak berubah, dia menjadi mutanajis. Sama dengan cairan. Cairan tuh seperti minyak kelapa, ya. Minyak zaitun tadi ya. Ya, minyak telon. Kecap. Ya, cuka termasuk kategori cairan. Kalau cuka biasanya disebutnya air ya, air cuka. Air biasanya air kalau cuka ya. Nah, kalau cairan kecap ya. Minyak kelapa, minyak telon ya. Cairan. La bi usuli maitatin. Tidak dengan sampai bangkai la dama li jinsiha sa'ilun inda syaqi udwin min ka'akrabin wa wazarin. Tidak dengan sampai bangkai la dama yang enggak mengalir li jinsiha bagi jenisnya sa'ilun yang mengalir darahnya. Jadi la dama enggak ada darah di jenisnya bagi jenisnya itu sa'ilun yang mengalir inda syaqi udwin minha ketika kejatuhan. Nah, ketika dipecahkan anggota badan minha darinya ka akrabin seperti ya kalajengking, wawazahin dan cicak. Nah, kalau kejatuhan dia, kejatuhan ya. Sampai dia kejatuhan. Kalau dijatuhin nggak boleh sengaja, ini kejatuhan. Umpama kita punya kecap ada di situ ada apa biasanya suka tuh kalau kecapnya nggak ditutup ada kecoa, ya. Kejatuhan kecoa, maka itu nggak apa-apa karena dia termasuk ini la dama li jinsiha sa'ilun. Kejatuhan lalu dia mati, ini mati ya bukan hidup, mati kan suka tuh dulu ya, sekarang sih alhamdulillah banyak pada tutup ya, ditutup makanya kecapnya tutup. Oh dulu ya suka saya pernah dapatnya orang tua saya minyaknya nggak ditutup itu banyak kecoa, kecapnya nggak ditutup banyak kecoa. Memang kita harus tutup makanan itu mesti ditutup. Enggak apa-apa tuh kalau dia kejatuhan ya. Seperti cicak, kalajengking, kecoa termasuk. Ini mati nih cicaknya. Jadi boleh tuh ada cicak mati di dalam kelapa, air kelapa, air kelapa, air apa namanya? Bukan air kelapa termasuk cairan tuh ya. Iya, termasuk cairan. Ya. Kejatuhan, kejatuhan. Jadi kalau ini kejatuhan. Air kelapa juga termasuk. Air kelapa, air minyak, minyak kelapa, kecap, kejatuhan, bukan sengaja dijatuhin. Maka itu enggak apa-apa kalau dia nih. Ya hewan yang tidak mengalir darahnya. Kita buang aja tuh ya najisnya, lalu kita pakai, enggak apa-apa. Di kopi
ada sama di kopi ada kita habisnya di kopi di gelas kejatuhan cicak mati. Cicaknya buang, kopinya minum. Kayaknya kagak aja dah ya. Minum jangan kira-kira. Kata anak muda sayang-sayang nih. Ini masalah boleh-boleh, tapi kalau kita mau buang ya nggak apa-apa. Kalau hati rasanya geli, buang. Illa in taghayyara ma asabathu walau yasiran. Kecuali jika berubah ya sesuatu yang mengenakan kepadanya sekalipun sedikit, kecuali itu airnya berubah ya sebab kena sesuatu sekalipun sedikit ya. Kalau kopi enggak ketahuan berubahnya ya. bisa aja mama ya dia berubah gimana bau tahu. Bisa berubah itu berarti rasa warna bau gitu ya. Berubah. Nah, kalau berubah itu baru ya, menjadi najis. Sekalipun sedikit, fahina izin yang jusuk maka ketika itu menjadi najis. La saratanin wa dibdain. Tidak, ya. Saratan kepiting, wa dibdain dan katak ya kodok ya. Fayan justru biima maka najisnya dengan sebab maka najis air dengan sebab keduanya. Ada katak mati walaupun kejatuhan bukan dijatuhin kejatuhan. Ada katak atau kepiting mati di ya air yang sedikit. Kejatuhan enggak kejatuhan artinya sengaja enggak sengaja ada di situ ya. Duluan atau enggak duluan tuh air kalau ada ya katak di situ mati maka air itu yang jusu najis. Khilafan li jama'in ya lain hanya bagi satu kelompok jamaah mengatakan ya saratan dibda enggak dia disamakan dengan ya tidak najis dia jadi disamakan dengan yang tadi itu hewan yang tidak mengalir darahnya. Wala bimaitatin kana nas'uha minal ma'i. Ini masih terusan ya. Tidak juga tidak menjadi najis juga dengan sebab bangkai kana nas'uha yang timbulnya minal ma'i dari air kalau anaknya seperti lintah ya, ya dudul ma' ini ya ulat air lintah mungkin yang tinggal di sini di kota enggak kenal lintah kali ya lintah ya. Kalau yang tinggal di kampung kenal lintah ya. Dia enggak najis ya mati umpama dia ini mati ya enggak najis walau turi afi maitatun min zalika najusa atau najisa boleh jikalau dilemparkan pada air itu tentu airnya sedikit maitatun bangkai min zalika dari mungkin itu mana bangkai yang timbulnya dari air lintah najusa maka najis semuanya yang tadi pun begitu. Kalau sengaja dilemparin najusa, najis atau najisa. Kalau dilemparin najusa, najis. Kenapa? Sengaja. Gitu. Yang tadi itu enggak sengaja dia ketaruhan. Wa in kana tariu ghairu mukallafin. Sekalipun yang lemparin itu bukan mukallaf. Ya, sekalipun yang lemparin bukan mukallaf. Anak umur 3 tahun umpama. Kemudian wala atharu li tarhil hayyi mutlaqan, tidak ada pengaruh bagi lemparan hewan yang hidup
hewan umpamanya, secara mutlak. Kalau yang hidup enggak apa-apa. Tikus kita taruh umpamanya. Jangan cecek tikus sekalipun. Nah, tikus najis enggak tikus? Kagak. Kaget lagi, kaget. Ya. Dia najisnya dari mana? Dari got, ya, dari gotnya yang najis. Iya, bukan tikusnya. Nah, kalau mati baru masalah dia. Ya, tapi tikus geli gitu, ya. Saya juga enggak mau ada tikus. Ya, kita sama tikus takut sama geli ya. Bukan takut ngapa sih ya? Jadi najisnya apa? Dari got dia tuh, itu najisnya. Ya. Najis. Dan haram dimakan. Ya. Najis, jadi itu enggak najis apanya luarnya, sama dengan kucing kayak begitu. Tapi haram dimakan. Haram dimakan. Setiap sesuatu yang diharamkan oleh agama, yakinlah ada dampak negatif bila mana dilanggar. Pasti itu, yakin itu. Pasti ada dampak negatifnya. Ya, jadi kalau tidak ada kenapa, tidak kenapa, tidak wala asara, tidak ada pengaruh bagi melontarkan, ya, bagi ya, litorhil hayy, bagi melemparkan yang hidup secara mutlak, ya. Yang hidup dia jalan, nggak apa-apa yang hidup mah. Ya, ada tikus ke kolom, mana segera. Dulu rumah kita kan rombeng itu, ya, tikus masuk ke kolom, segera gitu ya. Tapi tetap kita walaupun nggak apa-apa, geli ya, geli. Apalagi tikusnya dari got, najisnya najis got tuh ya, bukan najis tikusnya. Kan ada tuh apa yang kayak tikus, kayak tikus apa nama? Hamster ya, iya. Spesiesnya kali ya, iya, iya. Wa akhwatuhu ya. Saudara-saudaranya itu kan bersih tuh. Sama itu tikus juga bersih, cuma kalau hidup enggak masalah ya. Oh, dia bersih enggak masalah. Najis ini karena dari got gitu. Wa ikhtaro katsiruna min a'immatina madhhab Malik annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyuri. Dan telah memilih oleh banyak daripada imam-imam kita akan mazhab Imam Malik. Apa tuh? Annal ma'a, bahwasanya air baik sedikit maupun banyak, la yanjusu, enggak najis mutlakon, secara mutlak. Secara mutlak maksudnya baik sedikit maupun banyak, illa bitaghayyuri, kecuali dengan berubah. Sekalipun airnya sedikit, kejatuhan tikus mati umpama gitu ya, tuh air kagak berubah, buang tikusnya, airnya enggak berubah. La yanjusu. Ini kasiruna, ya, kasiruna min a'immatina, banyak daripada imam-imam kita. Imam kita apa? Madhab Syafi'i. Tapi yang umumnya, yang kuat pendapat yang mengatakan enggak, ya, ada tafsilan. Ya. Jadi ini kenapa bisa begini? Ini adalah untuk memudahkan beliau para ulama ingin memudahkan masalah air. Ya. Kalau ingin enggak ingin memudahkan, artinya apa adanya pernah ditafsil, maka ya seperti itu. Air yang sedikit, ya, beda dengan air yang banyak. Air yang sedikit apabila kejatuhan najis, ya, apabila jatuh najis, ya, air yang sedikit apabila kena najis, maka ya berubah enggak berubah,
air itu menjadi mutanajis. Kalau air yang banyak, lihat berubah apa kagak gitu ya. Kalau berubah najis, kalau enggak berubah ya enggak. Jadi ini tadi kita lihat ya, ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf. Ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf. Nanti kita akan, masih panjang itu ya pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab.